Amor. Dan kita saksikan bahwa tempat tersebut diasumsikan sangat jauh dari jalan raya sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan besar yang bisa untuk membantu memadamkan. Dengan sikap dan cepat tim profesional dengan menggunakan alat seadanya, kita saksikan dengan sikap dan cepat untuk memadamkan api yang berada di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Sekamraya. Kita saksikan dan hadirin tamu dengan kecil jalan setapak mereka dapat melalui. Dan kita saksikan pemadaman api sudah dilaksanakan. Dan kita saksikan karena situasi di lapangan semakin memanas, api susah sekali dipadamkan dan mulai masuk. Kita saksikan bersama. Karena masyarakat sekitar 2 atau 3 orang telah dilakukan, kita saksikan. Dua orang telah dicurigai dan sudah ditangkap oleh Kanit Reskrim Polsek dan akan segera dibawa menuju ke kantor pos. Meredam, menenangkan masa, kemudian tersebut mematuhi kerusuhan masa. Untuk segera menuju ke TKP untuk membantu Polsek dan rekomendasi masa semakin bertambah. Dari Satuan Kekerasan untuk melakukan penangkapan dan penyelidikan. Kemampuan menembak yang sangat luar biasa dan sangat terlalu tim adu teror dengan sikap yang tepat.